Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah alhamdulillah rabbil alamin di hari ketiga di bulan suci Ramadan ini masyaallah ya. Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Mudah-mudahan Ramadan kita, amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia Ramadan. Dan cahaya hati Indonesia Ramadan pada kesempatan kali ini kita siarkan dari Studio iNews MNC Tower Jakarta. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu raih ketenangan dengan sabar dan ikhlas. Masya Allah ya. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Kyai Haji Fikri Haikal MZ, ada Syekh Ali Jaber dan tentu saja Ustaz Abdul Rahman Jailani dan dai berjuta pemirsa Kyai Haji Agus Termawan. Serta tadi sudah ada Kaila yang melantunkan ayat suci Al-Qur'an untuk kita. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam. Sehat ya Kaila ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wah tiap hari berarti ngaji terus di rumah nih Kaila ya. Iya, tuh ya. Jadi pemirsa di rumah nggak boleh kalah nih sama Kayla ya. Terima kasih Kayla sudah sampai di sini ya. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Robbal. Alamin. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ada segmen untuk tanya jawab. Boleh pemirsa di rumah yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan anda lewat Instagram kita di @cahayahatiainews. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langsung yuk kita akan membahas subtema kita kesabaran para Nabi dan Rasul bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Abdurrahman Jailani. Guru sehat, Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Kalau jam-jam segini ya? itu perut udah mulai agak lapar ya. Emang ya. <laughs> pengalaman. pengalaman. <laughs> ini lagi ngerasain Lagi berasa guru ya. <laughs> tapi disinilah fungsi kesabaran kita. Bener. Yeah, nah. Ya mungkin di pemirsa di rumah lagi ada yang mulai pada cari takjil. Yeah, eh iya. tapi udah gak boleh keluar ya. Eh yeah, iya. Gak boleh keluar. Tetap aja. <laughs> Padahal permata apa aja jadi beli ini. Permata. Baik guru, di sini ya. kesabaran. Baik. Nah, memang kalau di Ramadan ini titik kesabaran ya ini jam-jam segini nih. Benar, iya. Ya kan? Lagi diuji lapar, diuji marah, diuji emosi sama anak, -anak apa segala macam ya. Betul. Namun subtema kita kesabaran para nabi dan rasul. Allahumma shalli Muhammad wa Silakan, okay. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد وجدنا شكرها يوم الله محمد صلى الله عليه وسلم Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesabaran adalah satu kata yang mudah Bang Ali untuk diucapkan. Ya, yeah. akan tetapi sulit untuk diamalkan. Benar banget Guru. Betul ya? Benar Guru dan dalam konsep Islam sebetulnya sabar tidak mempunyai daripada batas. Jadi orang-orang sekarang tuh kan suka berbicara bahwasannya sabar ada batasnya gitu mm -hmm. Nah sebetulnya nggak ada tuh sabar dalam batas. Setuju banget guru. Jadi sabar itu harus sampai akhir hayat. Bagaimana model sabar itu perkara yang harus kita sama tahu. Jadi sabar bukan juga berarti kemudian harus diam diri atas kezoliman umpamanya. Kesabaran bukan berarti enggak ngapa-ngapain ditabok blepok aja dah sabar. Dikebukin lagi belubung sabar. Nah. Itu bukan sabar namanya PA. Nah, bu, namanya bodoh ya Guru ya. <laughs> Jadi sabar ada penempatannya gitu loh ya. Tapi sabar juga tidak mempunyai daripada batas waktu. Jadi sampai akhir hayat. Begitu pula dengan eh, kesabaran yang dilakukan oleh para nabi. Masya Allah. Jadi di dalam Al-Quranul Karim Nabi Muhammad aja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir yang paling mulia yang gak ada duanya di sisi Allah Taala. Masih Allah bilang dalam Al-Quran apa? Wa nakusu alaika min rusul bihi fuadak Subhanallah. Jadi hikmah diceritakannya para Nabi dan Rasul tuh pada zaman dulu kepada kita punya nabi nggak lain nggak bukan manusia fuadak untuk menguatkan daripada hatimu masya Allah sekarang saya mau tanya nih teman-teman kita semua kira-kira kurang apa sih sabarnya nabi ya Allah nggak ada duitnya betul gak? Iya. sabarnya orang bahkan beliau termasuk ulul azmi yang paling tinggi Generalnya ulul azmi kan Nabi nih. Ini kan kita ceritanya nih para pemirsa cerita masalah Nabi nih. Nabi aja udah sabar tuh. Para Nabi secara keseluruhan udah sabar, betul nggak? Tapi dari para Nabi yang sabar ada yang paling sabar. Sepakat ya kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang menjadi ulul azmi yaitu lima Nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Ini yang paling luar biasa. Nabi sebagai jenderalnya ulul azmi masih dikasih sama Allah pelajaran untuk apa? Untuk melihat, memahami daripada kisah-kisah para nabi yang dahulu. Untuk apa? Agar kuat kita punya iman. Begitu pula dengan kita. Bahkan lebih, nah, kalau Nabi Muhammad yang paling sabarnya, orang aja mesti dapat pelajaran dan mengambil pelajaran daripada para nabi-nabi yang terdahulu. Wah, kaifa Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba yang biasa, banyak dosa ini yang baru bentaran, dapat musibah? Ya Allah, begini banget Yalah. corona, dodol banget loh. Habis corona dijahitlah, padahal masih bisa makan, padahal masih ketemu amenasi. Bagaimana dengan kesabaran daripada yang namanya para nabi? Kita belum seberapanya para pemirsa ketimbang yang namanya para nabi dan rasul. La ilaha Muhammad Rasulullah. Enggak usah yang ini nih, ini kan enggak masuk Nabi Ayub enggak masuk loh di dalam ulul azmi Nabi Ayub. Tapi bagaimana Nabi Ayub alaihi salatu wasalam kan kita tahu penderitaannya luar biasa dahsyat. Sakitnya tahunan, lalu kemudian ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh anaknya, anaknya juga meninggal dunia kurang apa? Kita bentar-bentar ngegerendeng aja orang Betawi bilang. <laughs> jadi bagaimana kemudian kita mau jadi orang-orang penyabar? Wah kadang-kadang kalau kita nasihat begini kita ngobrol begini nih. Mohon maaf lahir batin para pemirsa ya. Ada aja yang ngomong. Kenyataan itu enggak segampang bacot lu gitu gitu. Astagfirullahalazim. Ada tuh yang model <tik> kayak begitu tuh ya. Netizen, netizen. Iya, <tik> netizen, netizen yeah. gitu kan. Tapi kalau netizen apa namanya cahaya hati uh, Indonesia sih ...masya Allah, Beda Allah Bija, Bija, Muhammad. Bija. Orang soleh dan soleha. -Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut bagi kita untuk benar-benar mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah para nabi-nabi Rasul. Kef, bagaimana kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dia punya umur itu seribu tahun. Punya umur seribu tahun. Berdakwah seribu tahun lamanya. Yang beriman amin Nabi Allah Nuh kalau nggak salah cuma 200 orangan. Bayangin. Bagaimana kita kagak pegel tuh. Kita cuma 62 tahun deh. Bertahun-tahun kita bilangin orang kagak sadar-sadar. Yang ada apa kita bilang? Biar mampus mendingan dia orang kan begitu kan. Numpahin. Hidup nyusahin doang. Iya <laughs> kan. Tapi bagi beliau la ilaha illallah seribu tahun didoain terus. Masya Allah. Bahkan bahkan yang lebih menyakitkan buat kita. Kalau orang bisa kagak denger masih mending. Tapi kalau keluarga yang nggak denger. Waduh itu udah adalah aib. Bener, Betul gak? Ini kanan kanan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anaknya darah dagingnya gak percaya sama babaknya. Masya Allah. Makanya gak usah erang kalau misalkan ada orang berdakwah. Terus jangan kata orang keluarganya sendiri belum kena. Ngapain pengalaman Nabi yang dulu ada. Jadi santai aja tapi tetap berusaha lalu bersabar. Sebagaimana kesabaran Nabi ada daripada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bagaimana kurang gak kurang sabarnya. Baru tibang punya anak lama, kagak punya anak Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Umur udah tua baru ada Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Eh baru tibang lucu-lucunya punya anak Allah tagih janjinya Nabi Ibrahim. Gara-gara kelepasan ngomong. Karena Nabi Ibrahim ini dermawannya luar biasa. Dulu pernah ngomong begini bang. Jangan kata yang namanya ribuan hewan ternak nih saya korbankan untuk Allah. Kalau saya dikasih anak laki-laki sama Allah lalu disuruh sembeli sama Allah pasti bakal saya sembeli itu anak saya. Berlalu hari ternyata Allah kasih yang namanya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam diingetin sama Allah. Il, kalau bahasa kita, eh you namanya know, M ya kan, jangan lupa ama janji N T M. Tuh Ma'il udah rada gedean, enak tuh buat dipotong. Tuh, masya Allah. Sampai akhirnya ngadu Nabi Allah Ibrahim ngajak anaknya Nabi Allah Is Ma'il alaihi salatu wasalam. Tapi emang dasar keteguhan imannya luar biasa. Nabi Allah Ibrahim adalah seorang nabi yang juga luar biasa sabarnya taat kepada Allah sam anwatu diet sembelih tuh anaknya, anaknya juga taat. Kita bagaimana coba? Bertahun-tahun gak ke punya anak. Giliran punya anak dimimpiin. Ali potong anak yang Ya Allah, okay. ya Allah. Kira-kira balik ini bagaimana tuh Bang Ali? Aduh, udah gak sampai deh guru. Ya Allah tega amat kan begitu jadi Tuhannya gak? Tapi Nabi Allah Ibrahim malah enggak. Kalau itu perintah Allah, sami'na wa'atwa'na, Masya Allah. Dan Allah maha, tidak maha, maha adil, Allah gak zalim. Allah mau tahu doang. Bagaimana kemudian keimanan dan kecintaan serta mahabbah daripada hamba-hambanya. Sebagai bukti nih, nih masih ada manusia yang begini nih. Kan dulu kan malaikat protes tuh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun kata Allah. Eh, hey, ya Allah, kenapa engkau mau menjadikan manusia yang kerjanya cuma apa namanya menumpahkan darah? Terus kemudian bermusuhan menghancurkan dunia. Kan gak cukup apa kami-kami ini para malaikat yang selalu bertasbih. Mensucikan engkau. Allah katakan kala ini a'lamu ma'ala ta'lamun sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu. Maksudnya apa? Nih lihat contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada manusia yang kerjaannya taat kepadaku. Yang selalu senantiasa mengikuti perintahku. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Belum lagi baginda kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa, salli wa ala Bagaimana Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan daripada berbagai macam rintangan, halangan dan tantangan. Diterpa oleh Allah Subhanahu wa taala dari semasa kecil. Ditinggal oleh ayahnya di saat umur beliau masih dua bulan di kandungan. Lalu kemudian Baru saja melihat daripada ibunya sekali-kalinya. Sekali-kalinya. Ya Allah, ilallah Muhammad Rasulullah. Pada saat habis disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Lalu kemudian dijemput oleh ibunya. Pada saat di perjalanan di negeri Abu kalau tidak salah. Ditinggal oleh ibunya yang mulia. Bagaimana terpaan demi terpaan daripada kaumnya diusir Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Kadang-kadang kita kagak kuat, saudara. Kalau dia ingat daripada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lalu siapa kita? Ketika kita diterpa musibah kadang-kadang ya Allah kita teriak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ditimpukin sampai berdarah malaikat turun ya Rasulullah bilang ke orang negeri Taif nih kalau seandainya engkau mau akan aku timpakan gunung kepada mereka dan aku akan hancurkan itu orang-orang Taif ya Rasulullah Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La la la. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, alaihi berikan hidayah kepada hamba-hambamu, kepada umatku orang-orang Taif, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau kita digitu sama orang? Jangan kata malaikat yang datang baru tibang hansip aja gitu udah girang. Matiin aja udah pak. Biarin pak gebukin no yang tadi no gituin saya. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad mendoakan daripada orang-orang ta'if. Persoalannya sekarang hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa cahaya hati Indonesia dimanapun anda berada. Sejauh mana ujian kita dengan ujian para nabi dan rasul. Enggak usah dah bandingin sama para nabi dan rasul. Bandingin sama orang-orang soleh. Bandingin sama tetangga-tetangga kita yang lebih soleh. Bandingin dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin mereka lebih besar daripada kita. Tapi kita kadang-kadang tidak tahu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersabar. Lalu seraya ikhlas di dalam menerima kona'ah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah merupakan sikap seorang mukmin dan mukminah yang sejati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Allah Ta'ala sudah memberikan keutamaan tentang orang-orang yang sabar. Apa yang kata Allah, "Innallaha maasabirin"? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah enggak cerita orang-orang yang puasa, orang yang salat Innallaha maasabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Rabbal 'Alamin." Ini ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Ya, jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita rojiun, meninggalkan dunia. Tetap harus sabar, pemirsa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Ali Jabir, dengan hikmah, kesabaran, dan keikhlasan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.